Bapak-bapak, adik-adik semua yang hadir, semoga Allah menjadikan kita semua ahli jannah dan seluruh keluarga kita bighairi hisab, juga semua yang sedang menonton channel ini maupun yang akan nonton berikutnya, semoga Allah jadikan semuanya penghuni surga tanpa dihisab. Amin. Ini ada tiga perkara orang alim yang masuk neraka. Orang alim yang masuk neraka atau masuk neraka terlebih dahulu. Pertama, orang alim ditanya oleh Allah, apa masalahmu ya Allah? Ya Rob, saya semasa di dunia saya belajar dan mengajar. Karena engkau ya Rob, kata Allah, engkau berdusta. Engkau belajar dan mengajar supaya engkau disebut orang alim. Lempar dia menjadi penghuni neraka jahanam. Lalu yang kedua, ya Rob, saya menggunakan harta saya di jalan yang engkau ridhoi ya Rob. Bersedekah, beramal dan lain sebagainya. Kalau kata orang sekarang, kerennya disebut dermawan. Kata Allah, engkau bohong, engkau dusta. Engkau menggunakan hartamu, engkau bersedekah dan lain sebagainya supaya engkau disebut dermawan. Gelar itu sudah engkau dapatkan, engkau di dunia disebut dermawan. Lempar dia ke api neraka. Lalu golongan ketiga, wahai hambamu, wahai hambaku, apa masalahmu? Ya Rob, saya ketika di dunia saya berjuang, berjihad sehingga saya terbunuh di jalan yang engkau ridhoi. Engkau juga berdusta. Engkau jihad supaya disebut sebagai pemberani. Engkau bukan berjihad karena aku, kata Allah demikian. Lempar juga dia ke. Inilah bahayanya penyakit riya. Jadi penyakit riya itu di situ juga terselip syirik. Syirik khafi, yaitu syirik yang sangat tersembunyi. Semoga Allah selamatkan kita dari riya, dari iri, dari dengki, dari sombong, dari takabur. Semoga kita semua dosa kita yang banyak ini diampuni Allah Subhanahu wa taala, diridhoi amal ibadah kita yang sedikit banyak kurangnya.